Hai, selamat datang kembali di channel Jamaluddin Afghani. Ya, di video kali ini aku akan mencoba share tentang bagaimana cara menambahkan iklan di video kalian yang ada di YouTube. Nah, jadi kemarin ada yang nanya, bukan ada yang nanya sih, ada yang komentar di video aku. Jadi, Bang, tolong buatkan video, buatkan tutorial cara menambah iklan di YouTube. Nah, jadi aku ada kepikiran buat video itu, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kalian harus masuk dulu ke channel kalian kayak gini. Sorry, ini internetnya agak lelet karena aku di kamar. Setelah kita masuk ke channel kalian masing-masing, kemudian kalian buka pengelola video. Kalau bahasa Inggris itu apa? Aku lupa. Nah, di pengelola video ini, kebetulan punya aku bahasa Indonesia ya. Pengelola video, kemudian kalian akan masuk ke menu video dan kalian cari video kali videonya yang durasinya dan kalian cari video yang durasinya itu di atas 10 menit. Aku akan ambil sampel yang vlog aku yang terakhir yang ini ya. Oke, jadi di sini ada menu kan info dasar, terjemahan, monetasi dan setelan lanjutan. Nah, kalian masuk ke menu yang monetasi ya. Nah, nanti di sini kan ada beberapa iklan yang sudah mungkin kalian sudah tahu juga. Nah, ini yang iklan yang biasa. Kemudian ini ada yang baru, jadi kalian bisa menambahkan planning, istilahnya jeda iklan. Jadi kayak video kalian itu kalau misalkan lagi dimainkan atau lagi di play oleh orang, nanti di tengah-tengah video itu bisa stop, ada iklan gitu. Nah, itu nggak mutlak. Dengan cara ini nggak mutlak kita melakukan ini, nanti di video kita itu bakal ada iklan sebanyak 5 kali. Misalkan kita masang 5 kali, itu mutlak 5 kali ada iklan di video kita, itu nggak mutlak. Tetapi ada kemungkinan karena kita sudah menyetujui dengan adanya plan ini, bahwa di video kita nantinya di tengah-tengah bisa terjeda oleh iklan. Nah, jadi disinilah ngaturnya. Sebenarnya bahasanya kalau menambahkan iklan itu clickbait banget. Jadi kalau aku sih kayak, ya pemahamanku kayak planning lah, ngeplan iklan itu mau ditaruh di video kita berapa banyak gitu. Nah, ini contoh tadi aku buat satu video ini ada 5 iklan. Oh enggak, 6 iklan. Jadi sebelum video, kemudian di menit 1 14 detik, kemudian di menit 5, kemudian di menit 8 54 detik dan kemudian di menit 12 28 detik. Kemudian di menit 15 56 detik dan setelah video. Nah, itu planningnya. Jadi ada kemungkinan iklan-iklan yang akan tampil di video aku itu tampilnya di menit-menit yang sudah aku tentukan tadi. Cara menentukannya, kalian bisa langsung aja, misalkan ya aku hapus satu-satu ya. Kalian bisa langsung ke stemnya aja, di stem aja iklannya di sini. Nah, ini kan ada nih pilihannya sisipkan iklan. Kalian tinggal klik sisipkan iklan dan kalian bisa geser waktunya ke menit berapa kalian mau dan seberapa banyak kalian mau, itu bebas. Satu nih, contohnya di menit 1.40. Nah, ini ada kemungkinan di menit 1.40 ini iklan muncul gitu. Nah, kalau sudah kalian simpan, kemudian kalian tambahkan lagi, pertinjau, kemudian sisipkan iklan lagi. Sorry, videonya bunyi. Nah, kemudian kalian geser lagi, cari timenya mau di mana gitu. Nah, misalkan jaraknya di menit ke 5 menit. Menit ke 5.48. Oke, simpan. Kemudian kalian geser lagi. Sisipkan lagi. Seperti ini. Kemudian kalian simpan lagi. Dan ya, lakukan sebanyak yang kalian mau. Kalau kalian mau masang 10 iklan ya pasang 10 iklan. Kalau misalkan kalian mau pasang lebih banyak lagi silahkan pasang. Karena
itu tergantung kalian ya, kalian mau masang berapa itu hak kalian, dan aku juga belum baca aturan dari YouTube itu batasannya satu video itu berapa iklan, aku nggak tahu. Yang jelas yang aku tahu sih triknya kayak gini gitu. Nah, jika sudah begini kalian bisa simpan kemudian kalian kembali. Ya, mungkin segitu aja video tutorial kali ini. Jangan lupa jika kalian suka video ini, kalian bisa kasih like di video aku, dan jika kalian setuju atau tidak setuju, kalian bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah. Dan jika menurut kalian ini bermanfaat, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian. And as always, thanks for watching this video and see you again. Bye-bye.